Berikut ini merupakan penjelasan dari kitab Faraid yang telah dipelajari mengenai pengertian mawaris, kemudian sebab-sebab mawaris, kemudian dijelaskan pula mengenai sesuatu yang tercegah mawaris. Nah, kemudian dijelaskan ahli waris yang baik dari jalur laki-laki dan jalur perempuan bisa dilihat dari tulisan di atas ya. Nah, kemudian ada ahli waris jalur perempuan secara ringkas. Nah, berikut ini. Kemudian bagian waris dan orang yang contoh di sini yaitu ada pemisalan apabila ada seorang istri yang meninggal dengan jumlah harta 12.000 sedangkan meninggalkan ahli warisnya yaitu berupa suami, ibu dan ayah, maka suami mendapat 1/2 dari harta tersebut karena tidak memiliki keturunan yang mewaris. Nah, kemudian ibu mendapat 1/3 karena ibu mendapat 1/3 karena tidak ada keturunan yang mewaris dan tidak ada saudara laki-laki atau perempuan yang lebih dari satu. Kemudian bapak mendapatkan sisa karena ketika tidak ada keturunan yang mewaris sama sekali. Nah, kemudian dalam hukum tersebut terdapatlah hukum omaroyatain di mana bahwa bapak ini mendapat 1/3 dari harta tersebut, kemudian ibu mendapat 1/3 dari sisa harta tersebut. Nah, begitu kurang lebihnya. Untuk hal-hal yang lebih jelas bisa langsung ditanyakan